1-0 untuk Stiko. Nomor punggung 2 timang-timang bola nampaknya Kang Sadi. Lakukan saja ke tengah, angkat tinggi-tinggi, ada Endang. Lampukan saja, masih ada Sadi, kembali angkat tinggi-tinggi, Stiko smash keras. Mas Didi nampaknya dapat diblokir kembali, angkatan smash lagi, dapat diblokir anak-anak 515. Kawin yang pertama satu sama. Suara siapa belum teman, nanti kita mau make galak loh. Kang Alek, ta. Iya, Kang Alek, matur suwun sambut dugi Kang Alek. Angkat tinggi-tinggi Mas Sadi. Bola quick dapat disempat masih dilampusukan saja. Masih masuk, masih ada Mas Sadi quick lagi. Dapat dibaca namanya anak-anak 515 ini poin kembali. 2-1. Ada Wendy nomor 11 lakukan ke belakang, angkat oleh libero Mas Arba Sadi dan Didin. Mengecoh pergerakan dari anak-anak 515, poin kembali 2-2. Didin lakukan jump set dari belakang, sudah dilakukan, ternyata ternyata keluar. Menuan. 3-2. Endang lakukan jump set di belakang, angkat tinggi, masih ada Sadi. Di telan mematikan namanya. Kodingin lagi ada di mic, ada tawar nyabur, jelas ya. 3-3. Lakukan oleh Stiko angkat oleh libero, masih dapat diselamatkan namun tidak akurat penyelamatan dari setter Endang 515 ini. Balik poin 4-3 untuk Stiko. Lakukan saja pelan ke tengah, angkat pemain 515, angkat kembali Endang dan spek keras, dapat diselamatkan namun kurang akurat pengembalian dari pemain Stiko ini. Rehan akan melakukan jump set dari belakang, sudah lakukan pelan ke belakang, angkat masih ada Sadi dan smash keras, dapat diblok ketika orang masih coba diselamatkan, angkat tinggi-tinggi, lampukan saja ke belakang, masih ada Mas Didin Bay, angkat oleh Sadi, smash keras. Terjadi pelanggaran nampaknya, satu pemain dari Stiko menentu bibir net, kembali poin 5-4 untuk 515. Lakukan jump set di belakang, keras sekali nampaknya. Satu jump set dari anak muda nomor 22 ini. Ada Rehan. Poin kembali. Masih Rehan lakukan jump set ya. Sangat keras namun membentur bibir net. Poin 5-6 untuk Stiko. Lakukan saja, angkat Rehan, masih Anandang, lampukan saja, smash keras, menembus blokir nampaknya. Balik poin 7-5. Habib, coba dipandang bola Habib. Kembali, angkat Mas Didin, masih ada Mas Adi dan smash keras, tembus nampaknya. Satu pukulan dari siapa kanan? Ajis dan siapa kanan? Angkat dari belakang, lakukan angkat libero, Endang potong saja, tak disangka nampaknya satu bola potong menghasilkan poin kembali untuk 515. Masih anak 515, angkat tinggi jam setar belakang, lakukan keras ke belakang, angkat oleh Mas Adi kembali, angkat dan Didin masih bisa diselamatkan, masih ada Mas Didin, masih bisa diselamatkan, angkat tinggi lagi Didin masuk nampaknya, walaupun di blok berdua orang anak-anak dari 515 ini. Poin kembali 7-8. Sudah dilakukan, angkat tendang kembali back attack, ternyata tidak masuk, satu back attack dari Rehan. Satu informasi untuk kendaraan nomor polisi E6496CS. Kembali saya ulang, E6496CS, dompet Anda tertinggal di motor. Hari motornya sih beli larang, dompetnya kan yang larang tuh. Karo kuitansi kebuka. Kembali angkat tinggi Sadi,
Aduh, bagaikan bom Rusia, Mas Didin. Menghantam 5-1-5. Kawin kembali 9 sama. Ada Mas Sadi lakukan. Angkat, tidak akurat. Nomor punggung 5. Panji tidak akurat dalam mengambil resip. 10-9. Masih Sadi lakukan kembali ke Panji. Angkat tinggi-tinggi. Endang. Masuknya dicewil aja kembali. Angkat. Dicewil lagi. Masih dapat diselamatkan. Masih ada Endang. Ke tengah saja. Lambungkan tinggi-tinggi. Angkat yang Mas Didin. Kembali Sadi. Bola apa? Cemes keras nampaknya kosong. Satu pukulan dari Firdan. Kembali menghasilkan poin untuk Stiku. Masih Sadi. Lakukan ke belakang, angkat pemain 5-1-5, angkat tinggi-tinggi, nomor punggung 2, lakukan smash, angkat lagi masih itu, masih ada quick back, tipu saja masih dapat kesempatan, angkat lagi, langsungkan, kembali pada Mas Adi, angkat tinggi, ulo back, Firdan lagi, poin lagi Firdan, 12-9, masih Sadi, coba timbang-timbang ke belakang kembali, angkat, ternyata terlalu lemah, poin untuk 5-1-5, 10-12. Wendy coba timbang-timbang bola, siapa yang diarahkan? Oh, terlalu lemah Wendy. Poin kembali 13-10. Didin lakukan jump set tampaknya. Ke belakang saja, masih bisa diangkat. Coba diselamatkan, lambungkan tinggi. Kalau Stiku angkat oleh Lepur, ada Mas Adi, bola potong saja. Satu penempatan yang cukup akurat dari Warhadi. Neonekam bagus dah Warhadi, katanya ganteng nih. Kembali Mas Didin, angkat, masih dapat diselamatkan. Terjadi salah komunikasi antara libero dan nomor punggung 8 dari 515 ini. Kembali ada Mas Didin melakukan jump set dari belakang. Sudah dilakukan kembali, angkat nomor 8, ada Endang, ditipu saja. Penipuan yang sangat akurat Endang. Poin kembali 11-15. Endang lakukan jump shot, keras ke belakang, angkat oleh Sadi. Smash keras, oh, tidak masuk satu smash dari Firdan yang sudah mengecoh blokir namun tidak akurat dalam melakukan smash ini. Balik poin 12-15, masih Endang, tidak masuk namanya. Enam belas dua belas. Angkat tinggi-tinggi, kembali ada Wendy, angkat Endang, selesai keras ke belakang, tembus nampaknya. Awas, hati-hati bro, Kang Makmune wis ning arep nih. Beli arep panting maut, terak gue beli minuman nih. Kembali jam sedangkan ke belakang, angkat oleh libero, masih ada Sadi, bola potong yang cukup cepat sekali dari main Stiku. Masih Firdan ke belakang, oh, tidak akurat resip dari Firdan. Mau kata minuman kita kok semau ku. Waduh, langsung pembinae nimburi Pak Sucipto yang punya 515. Kembali saya informasikan untuk yang punya nomor kendaraan E6496CS, dompet Anda ketinggalan di sepeda motor. Mau kata pengen tuku mie ayam tuh dompetnya keling-kelingan gak anani motor. Nomor motornya E6496CS Pario. Balik ke tengah lapangan, pemain dari Stiku lakukan jump shot, pelan saja masih bisa kesempatan kembali Endang, bola open dan sepak keras. Test out nampaknya. 13-18. Pergantian pemain. Habib digantikan nomor punggung 10 ada Wahyu. Coba tiba-tiba bola dari belakang, lakukan jump set ke belakang, masih bisa diselamatkan, angkat Nusadi,
pelanggaran nampaknya dinyatakan double, satu pengangkatan dari Sadi ini. Bali Wahyu melalui jumpset dari belakang pemain 515 ini lakukan terlalu tajam, membentur bibir net kembali poin 19-15. Lakukan dari Stiko jumpsetnya sama saja membentur bibir net. Balik poin 16-19. Balik pemain dari 515. Lakukan angkat libero, masih ada masa di bola ketek. Tipu saja masih dapat diselamatkan, namun kurang akurat. Nomor punggung 8 ini ada Rizik. 16. Tampaknya ada kendala teknis di sepatu. Dilakukan bola yang angkat libero kembali Endang, bola open dan sebaik tembus nampaknya pemain yang cukup tinggi dalam melakukan jumping nomor punggung 15 ini, Pilihan. Coba timang-timang Pilihan. Lakukan jumpset dari belakang Pilihan. Oh, melebar Pilihan. Balik poin untuk Stiku 21-17. Lamun mentu Yakudu melas. Masa diangkat tinggi-tinggi, kembali angkat Endang. Dapat dibaca, nampaknya satu bola potong dari Wendy ini. Kembali poin 22-17. Ning mertua Kudu melas. Angkat kembali libero, kembali back. Ditipu saja, langsungkan kembali ada libero. Angkat tinggi Sadi, Didin baik ditipu lagi. Angkat kembali Endang. Ditipu lagi, angkat kembali. Masih ada Mas Didin, semes saja. Dibendung namun keluar lap tangan. Bali poin 23-17. Bali Mas Sadi. Angkat, langsungkan saja. Cukup taktis dalam melakukan penipuan satu setter dari 51 ini. Pergantian pemain. Nomor 11 Wendy diganti nomor punggung 7. Ada Arya. Tapi dulu Arya Saloka. Ya, Arya baik nih. Kembali angkat tele libero, masih ada Sadi. Smash keras, back attack. Wing back dari Mas Sadi. Jatuh di garis serang. Mas Didin. Match point sudah sedang set pertama 24-18. Jam set dilakukan oleh DDP, angkat ada Endang, back attack wasitnya menyentuh garis pembatas 3 meter dinyalakan oleh wasit. Habislah sudah di set pertama 25-18.